kita Moray ya. Jadi kita yang harus ingat bahwa kita tuh Moray, asalnya dari Moray ya, bro ya. Jadi di sini lumayan cukup susah buat gua untuk lu apa belok kiri belok mati pada. Halo motherfucker. Wah! Papa. Gigi serem banget makanya, Pak. Ah! Horor banget, teman-teman. Oh my god, gila benar horor banget, gede banget ya sih. Oh no, dikejar duluan lagi. Ah, curang namanya gebukan lu. Oh my god, mati gua fix. Kabur guys. Oke, halo kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi, sang top global game ikan, teman-teman. Udah lama banget gue gak main game ikan Feed and Grow Fish, dan di video kali ini kita bakal main lagi Feed and Grow Fish, teman-teman. Karena kalau gue lihat di sini ada di achievements, di sini setreng di pojok kanan ada Moray Dragon. Ini di Christmas event kita bisa dapetin. Mumpung lagi masih ada Christmas eventnya sekarang, cuy. Let's go, kita dapetin ya. Oke, teman-teman. Jadi tuh di sini tuh kita harus ke situ tuh. Buka kotak-kotak tersebut. Nanti ada hadiahnya, isinya adalah Moray Dragon alias Kaido. Ketemu Kaido, kapan lagi kita pakai Kaido, bos? Let's go, kita cari ya. 1 hour later. Nah, ini dia guys pohonnya. Coba kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Kan gimana, Pak? Ah, buka. Set. Dapetin skin. Udah punya gue skin ini, bro. Buka lagi. Dapat skin robot ya. Oke, kebuka, bro. Skin baru ya. Skin robot. Sebenernya gue udah belum punya. Yang tadi belum punya gue, guys. Coba lagi. Ambil. Ah, udah punya ini, guys. Buka lagi. Set. No, yang anjing udah punya juga gue. Cari lagi. Ayo, apa itu? Aduh, udah punya Bilbos. Ini terakhir nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bet. Dragon. Wah, Kaido. Kaido, teman-teman. Moray Dragon alias Kaido tuh, kalau kalian baca tuh di pojok kanan sebenarnya ada Moray Dragon alias Kaido, teman-teman. Cuma mata-mata pecinta One Piece doang yang bisa lihat ya, teman-teman. Ternyata si Kaido ini sebenarnya tuh dari Green Moray ya, dari belut besar Alaska ini, tapi nah, skinnya diganti di skin Kaido. Yang ini mirip banget Kaido nih, Pak. Warnanya nah, yang ini warnanya biru ya, guys. Kayak Kaido waktu jadi naga, guys. Waduh, jadi Kaido. Gua pakai yang mana ya? Tapi lebih lucuannya merah sih. Ya, kalau yang merah menurut gua lebih keren sih, kita pakai merah aja deh. Anggap aja ini Kaido, guys. Ya Allah, kecil banget, Pak. Ya Allah. Kecil banget ini mah, bro. Ini mah Kaido waktu masih bayi, anjay. Tuh. Tuh, gua sama itu aja kalah, pasti kalah nih. Tuh ya, gua pasti kalah. Tunggu. Grinding lu. Cari makanan. Awas, ada yang beri-berinya kamu mengajar Kaido ya. Hati-hati kamu, ha. Kaido nih, bos. By the way, gua pakai cheat mode ya. Di pojok kanan set deh. Gua pakai cheat mode. Jadi kita nanti pertama-tama kita bakal coba makan-makan dulu kayak gini. Kita bakal coba gede sedikit baru kita nanti. Lalu kita akan membuat jadi raksasa ya. Sampai enggak ada tandingannya seperti biasa. Pokoknya kita menggila nanti, guys ya. Wow, ada suara apaan tuh? Was, aman, masih aman, tenang aja. Wah, ya Allah, betapa hina sekali Kaido disuruh makan bintang laut ya. Ya ampun, Kaido disuruh makan begituan. Gak bisa, bro. Kaido nih hebat nih, bro. Ibu. Ampun ya Allah. Aduh, Kaido gak kuat, guys. Kaido masih kecil ya. Umurnya belum cukup, guys. Belum bisa pakai haki di sini Kaidonya nih. Gua harus latihan dulu nih biar jadi kuat, teman-teman. Oke, gue udah naikin levelnya jadi level 5 ya. Di sini gue udah lumayan cukup besar. Bagaimana kalau gue mulai ngebarbar ya, lawan ikan? Kalau lawan-lawannya kecil-kecil terus nggak seru soalnya, bro. Lawan bintang laut doang. Itu lucu banget, sumpah, hatin bentuknya. Gemes gitu ya, lihat deh. Wah, ini tinggal dikasih efek sinar cahaya di mulutnya jadi Kaido nih, guys. Yang jurusnya bolobret gitu, cuy. Bolobret. Apakah kita bisa menggunakan bolobret seperti di film One Piece nih Kaidonya ya? Wah, keren kalau bisa pakai bolobret ya. Bolobret. Wah. Ada daging, guys. Ada daging anggur depan. Wah, dengan senang hati ku ambil dagingnya, bos. Kaido lapar. Ah, Kaido mah gak suka daging, harusnya makannya sake ya. Dia kan sukanya sake, bro. Woi, wow, ngajak berantem bener-bener. Woi, ini gede banget.
Oh itu Megalodon pak. Ampun, ampun bang. Ampun, ampun bang Yongko ya. Yongko Megalodon, ampun bang Yongko. Itu jangan deketin dia guys. Gak asik orangnya ya. Cari yang gampang-gampang aja dulu. 1 hour later. Kaido ini gak terbiasa melawan hewan-hewan kecil guys. Jadi gue masuk ke markasnya dengan Closteus dat ini. Anjay, kejar-kejar pak. Oh my god. Dikejar Admiral pak. No. Ah! Ah, Kaido. Kaido-san. Ah! Aduh, Kaido-nya mati kambing lu. Emang gak bisa guys, gue harus bunuh-bunuhnya kecil-kecil dulu kayak ini nih guys. Gak kuat ternyata kita ya. Was. Makan, makan. Gila, gila. Kuat. Wah, Kaido nih bos. Bolo bread. Wah. Uru. Ketawa Kaido kan gitu ya. Uru. Gitu ya. Ketawa Kaido anjay. Oh, dapat daging banyak, bos. Wah, daging banyak. Oh, level 8. Weh, maling, bos. Weh, maling nih. Kurang ajar. Damage gue nambah. Damage gue 19 sekarang. Cepat banget baru gigitnya. Hop, hop, hop. Lihat nih. Lihat nih giginya nih. Tentu. Wah, anjay. Hop, hop. Udah dapat tuh. Kaido GG nih, bos. Kaido nih bos, sorry bos, Kaido nih Yongko nih bos. Cakep anjay. Damage-nya berapa sang? 15,7 baru ya, masih kecil damage-nya, belum berasa. Ada komplotan ikan kecil guys. Bisa ghost dot gak? Gak bisa ghost dot guys, no. Gak bisa ghost dot guys, susah guys. Lambat banget geraknya sumpah deh. Lambat banget geraknya nih, ikan. Gak bisa ghost dot, aduh. Gak bisa gue sedot guys, kayaknya gue masih terlalu kecil deh buat nyedot ikan di sini. Tuh, cepet banget dia, gak kuat gue. Gak kuat, nah ini aja nih, kepiting. Dapetnya kecil banget ikannya. Mundur, putar balik. Gak, dia pergi. Tunggu, dia kesini gak. Oh my god. Mundur pak, gak jadi situ. Gede banget itu ada Prognathodon ya. Kabur. Oke, kita habisin aja Whale Shark ini bro. Whale Shark ini gede soalnya guys, tapi dia gak nyerang kita. Whale Shark ini ikannya baik. Dia suka, wow. Emang suka bikin stun gitu, tapi gapapa. Dia gak, dia baik kok, ikan baik nih. Oh, kita ambil guys. Aduh, dia cepet banget larinya. Cet. Oke. Gila, stunnya parah sih. Wah, ini gua kuat gak ya? Stunnya parah soalnya, guys. Kita mati sama stunnya nih bisa-bisa nih. Aduh, ada gitu lagi, Pak. Mampus dah gua. Enggak, dia enggak nyerang kita. Aduh, stun banget, gila. Cepet. Damage, bos. Au, sakit. Wah, dimakan gua. Enggak, dia enggak makan kita. Dia bukan tipe pemakan hewan lain ya. Bukan karnivora dia. Darahnya berapa sih dia? Mati gak dia? Yeah! Kaido nih bos. Anak-anak, sekarang saatnya kita tur ke dalam mulut ikan whale shark. Masuk ke dalam mulut ikan whale shark. Gak bisa pak, udah pak, gak jadi pak. Anak-anak gak jadi ya turnya ya, soalnya susah, gak bisa. Kita katasin guys, biar dia pecah. Bisa gak nih? Bisa, harusnya bisa gue katasin, jadi biar pecah dagingnya nih. Biar gak usah gue gigit-gigit dengan repot. Terus ke atas sini, dikit lagi. Dorong. Berat banget sumpah guys. 2 hours later. Oke, pecah. Nice. Oke, saatnya kita makan besar. Ini bahaya kalau lagi gua makan ada yang nyamperin gua nih. Tuh, gak ada yang gua kira. Ada yang nyamperin gua guys. Gak aman. Gila men. Wah, level cepet banget naiknya. Enak. Madep. Gigitin lu, madep banget, gila men. Naik levelnya tinggi banget, 14 langsung gua. Mantap coy. Level 16 langsung gua cuy. Sedot daging-daging kecil ini. Sedot. Dapat 19 cuy. Wah, mantep banget bro. Oke, kita udah bisa sedikit ngebarbar sekarang ya. Kita bisa gigit-gigitin hewan-hewan yang lebih besar daripada kita. Coba cari. Mana sini tadi yang mau ngebunuh-bunuh gua? Mana sini Dunklosteus? Mana bos? Sini bos, berangkat bos, kita berantem.
Ai, kamu juga nyebelin ya. Hey, ma, aduh, Pak, dia gede. Waduh, Pak, Pak, pakai enggak kuat nih, Pak. Bapak. Gigi serbat makanya, Pak. Ah! Ah, horor banget, teman-teman. Oh my god, gila benar horor banget, gede banget ya, sih. Oh no, dikejar duluan lagi. Ah, curang namanya gebukan lu. Oh my god, mati gua fix. Kabur guys. Kabur cepat guys. Udah capek-capek gue, ya Allah. Kurang ajar. Oke, tadi gue level 19 ya. Kita sekarang habisin yang di sini dulu aja deh. Susah bro, di sebelah sana bro. Terlalu banyak musuh soalnya. Ada yang nangis guys. Orka tuh. Orka kecil. Wah, makan orka bos. Asik banget makan orka. Orka dapetnya gede, 21 langsung level gua. Cakep bro. Gua melawan Spermwell ya. Spermwell mantep. Wow, sweetie, bocil sosowan. Waduh, ya Allah. Melawan Kaido, bocil. Ayo, madep banget. Liatin bro. Wow. Sumpah itu teriakan ikannya serem banget guys. Ah, gitu ya. Mereka mau ngerepuk gua tim guys. Ah, sini loh. Jangan kau pikir. Wow. Dia merepuk gua, kurang aja nih ikan-ikan kecil gini. Kita moray ya, ini kita ya harus ingat bahwa kita tuh moray, asalnya dari moray ya bro ya. Jadi di sini lumayan cukup susah buat gua untuk lu apa belok kiri belok mati pada. Hello motherfucker. Wah! Itu drill kaget gua sumpah guys. Ada bayangan tiba-tiba dan set buk megalodon ternyata depan mata gua, kurang ajar. Waduh. Oke, depan sini ada Spermwell, gila men. Gua malah Spermwell, cuma kayaknya dia yang bunuh gua nih. Kan apa gua bilang kan? Kan lambat banget jalan gua tuh, Pak. Ya Allah. Aduh. Wah, gila. Waduh, kejam banget, Pak. Waduh, habis Pak itu, Pak. Sumpah ini game by the way makin keren. Dulu waktu gua main game ini enggak ada suara-suara kayak gini ya, guys. Sekarang ada suara si hewan-hewannya. DB gua 180, guys. Masih kecil sih. Mati gua fix. Aduh. Puter balik. Ambil makanan. Oh my god, dia gede banget, coy. Oh my god. Awas gua kegigit. Oh my god. Ini pertarungan danger. Tahan. Lepas. Oh my. Oke, apakah dia mati, brother? Woi, berisik woi, jangan takut-takutin gua, serem banget suara lu. Oh my god, dia mati sama gua. Gua pasti lu gigit lagi sekali lagi. Lihat guys, Kaido sebesar ini dan dia ini gede banget sih. Tapi liatin bro. Tuh. Liatin brother. Kaido cuman segede gini, Pak. Ini Kaido masih kecil. Wah, mantep banget. Kita enggak bisa room tour ke muka dia, guys. Tuh, muka dia tertutup soalnya, guys. Ya, sayang sekali ya, hari gua enggak bisa room tour. Padahal gue mau room tour guys, ya ampun, maafin gue ya teman-teman. Siap, bang. Daging semua nih bos, langsung level 32 aja gue. 34 gue langsung 34 bos, kenceng banget dia. Damage gue sekarang 294. Oke, gue mesti pengen cari lagi spermwell lagi sih. Gue pengen makan lagi spermwell biar makin gede badan gue nih. Dia kan bakal respawn lagi soalnya ya teman-teman. Wah, dia kali liatin guys. Kecil nih. Liatin. Ya Allah, ikan beginian mah nih langsung gua makan. Liatin ya. Kaido marah. Oh, langsung habis. Sekali higit anjay. Langsung habis, bos. Nih. Sini aduh mekanik. Aduh kekuatan sini sama gua. Ya, enggak kena. Nih. Gua pengen liatin kalian pasti makannya. Ya, dia lari, guys. Nih. Ah, gak kelihatan tadi, gak bisa, susah. 36 levelnya, ih cakep banget bro. Cakep. Oke, ini spermwellnya. Wow, dia ke gua guys. Dia bahas dendam sama gua. Oke, sama-sama lambat kita brother. Sabar, tahan. I got you. Karena kalau depan-depan mati sih ini fix. Karena gua cuma lemar soalnya cuy, gua kan moray soalnya ya. Belut gua soalnya cuy. 482. Ah, hampir gua mati gila.
Oke, nanti ban gue makin sini makin gede. Tuh, ban gue sekarang hampir sama ya. Enggak sih, enggak juga sih. Tuh, makin gede lah. Wah, mantap, brother. Level 39. Oke, teman-teman, kayaknya saatnya gue pakai cheat ya. Kita bakalan gedein badan ini udah terlalu lama soalnya gue cuy. Kita harus ngebarbar sekarang. Kita bakal naikin ke level 60. Ban gue sudah besar banget nih, seriusan. Asalnya tadi cilik, sekarang udah besar, liatin. Jadi Kaido beneran nih guys. Kayaknya gue masih belum kuat sih untuk lawan Megalodon ya. Untuk berhadapan face to face nih harus level 250 lah minimal mungkin. Enggak sih, 100 lah mungkin ya. Liatin guys, dia kuat banget. Oh, 2000. Oh, gila. Sakit banget coy. Gila coy, sakit banget coy. Ini gue share kalian ya, perubahan ban gue ini dari sini. Ini murai. Asli gue segede gini. Kita naikin. Tuh. Udah kelihatan bagian gue gedenya udah kelihatan tuh. Tuh. Orah. Mantep ya. Oke, gue mau kesan lagi guys. Ini kayaknya gue level berapa ya? Naik kurang tinggi lah levelnya tadi ya. Mungkin 70 udah kuat nih. Dua kali hit, mati jadi si Megalodonnya mungkin ya. Badan gue udah gede bos, ini bos. Brrrr, langsung mati anjay. Keren banget. Ini. Wah, keren banget, liat, keren banget. Mandep ya, mandep guys. Mandep banget. Mandep maksud gue. Mandep ya bro ya, liatin. Mantep banget. Wih, ada apa tuh Mosasaurus ya? Ih, cakep banget tapi sih keren. Keren sumpah. Megalodon, saatnya kita berkelahi bos. Maju sini. Poloblet. Ororororororo. 3000 damage gua. Oror. Au. Wah, gua menang. Oke. Okay. Gila enggak tahu gua berapa hit, tapi gua menang. Ini Megalodon, guys. Gila. Sebenarnya udah lebih gedean gua sih, cuman Megalodon tuh barbar minta ampun, cuy. Sakit banget Megalodon tuh, cuy. Lihat ini. Bang. Dapat banyak gua. Cakep. Tapi biasanya kalau udah mati tuh dia hidup lagi, cuy. Kayak langsung respawn lagi loh. Level 74 doang anjay. Gila enggak bunuh Megalodon segede gitu cuma naikin cuma level 74 doang, enggak berasa banget ya, bro ya. Ya Allah, gua mau coba ke Spermel lagi ya biar kita bandingin lagi. Size Spermel tuh paling besar sebenarnya, cuman dia enggak sekuat Megalodon gitu lah. Nih, tuh, ini tim yo. Mantap nih. Oh, anjay. Cakep banget sumpah. Kayak suara krek gitu tuh enak banget didengerin, cuy. Satisfying, bos. Gue udah keliling-keliling ya nyari si Spermwell tapi nggak ketemu sumpah, nggak tahu di mana sih cuy. Jadi gue bunuh aja deh ikan hiu kecil gini aja dulu deh. Ini soalnya susah banget bro, liatin bro. Up, wah cakep banget anjay. Ini tuh gue udah paling kuat nih, udah jadi penguasa lautan nih. Cuman masih pengen bandingin size gue sama Spermwell tapi nggak tahu di mana, di situ atau di situ tuh, di deket orca ya. Cuman nggak ketemu anjay. Gak tau kenapa ya, dia di mana hilang. Mana jalan gua tuh lambat banget tadi deh jalan gua. Tuh. Lambat banget jalan gua tuh. Susah banget ini apaan sih? Cumi-cumi kayak apaan anjay? Aneh banget tadi bentuknya. Oke. Okay. Depan ada apaan tuh gua enggak tahu. Itu kayaknya antara Great White Shark atau enggak Prognathodon. Kita bunuhin Prognathodon aja deh. Oh, itu Great White Shark ya. Gede juga dia ya tim gua. Keren banget tim gua, keren banget sumpah. Langsung mati, aduh gak kelihatan, gue pengen liatin pas geruk gitu loh. Gede banget sih gue. Harusnya sih ada Prognathodon juga, cuma Prognathodon gak kemana, kok pada gak ada ya. Pada bosan apa ya liat gue. Mana, tunggu. Oh itu dia guys. Itu Megalodon lagi. Malah ketemu Megalodon lagi, bosan ya Allah. Bosan gue ketemu Megalodon. Tuh, oh lagi bertarung sama, wah Prognathodon lagi bertarung sama Megalodon tuh guys. Wah mantep sih itu Megalodon emang. Cet, hey, mau kemana kamu? Ngobrol di sini atau ngobrol dulu. Yami. Ya Allah kabur dia guys. Hey, mau kemana atuh sini atau sombong amat? Tadi gigit Kaido. Lah sekarang kok malah kabur. Mantul suara jeng. Arah, oh anjay langsung mati guys. Langsung mati guys, ini Megalodon nih guys. Tuh ini Megalodon ya. Wah kalah lah sama Kaido mah.
Lagian mau coba lawan-lawan Kaido sih, ya nggak mungkin menang. Badannya pak, badannya. Kita lihat size badannya ya. Tuh. Gua bakal ngecheat size badan sekarang karena kita udah cukup besar nih ya. Ya udah cukup besar, udah cukup eksplorasi. Gua bakal biarin mayatnya di situ biar kita kelihatan gedenya ya perbandingan badan gua dari awal pas gua tadi belum ngecheat sama pas udah ngecheat nih. Oh, anjay, madep bro tim bro. Bahan gua bro. Wohoho, the real Kaido ya, Yonko Kaido. Aduh, sayang banget gak bisa ketemu Spermel. Susah jadi Spermel, mana lambat banget jalannya pak. Lambat banget jalannya. Gede banget tapi niatin. Itu Megaldo cuma segede gitu anjay. Ayo, tambah lagi. Jangan menyerah. Kita gedein banget pokoknya. One hour later. Oke, udah level 370 ini kayak udah maksimal deh. Gua gak lihat kayak ada pertambahan badan lagi. 400 lah ya, 400. Anjir, Tin, Pak. Tadi inget gak Megalodon segede apa? Sekarang aja kecil banget lah, Tin. Itu Megalodon segede gitu doang. Ini benar-benar Kaido banget sih. Sumpah ini Kaido banget. Gede banget. Gua gak bisa liatin wajahnya ya. Tuh kalau liatin wajahnya soalnya gitu, Pak. Langsung kayak gitu. Kayak error gitu, guys. Coba gua zooming out. Set. Gak bisa, guys. Gua zooming in coba. Gak mau dia. Terlalu gede, cuy. Yonko Kaido beneran nih, Bos. Wah, gede banget coy. Yonko Kaido keliling lautan. Gila. Tinggal mesti ada efek bolo breath-nya doang nih. Bolo breath. Laser langsungnya. Gunung langsung ancur. Ini lambat banget jalannya sumpah hatin. Gue lagi jalan tuh udah pakai shift nih gue tuh. Lambat banget. Aduh, berat banget jalannya. Yuk, coba ke atasin. Gak bisa guys. Gak kuat. Tapi ini dia ya. Kaido bro. The real Yonko Kaido. Cet, coba kita, bisa gak sih gue spectet, ya. Cet, gak bisa bro, aduh berat banget. Oke lah gue spectet, bisa gak ya? Kayaknya hancur sih kalau gue spectet. Atau mencet F4. F4 ini AI mode, jadi gue kayak gerak sendiri. Kita gak perlu gerakin. Dia gerak sendiri AI mode, ini seru juga sih, bagus. Tapi udah gak bisa apa-apa lagi ya, kelihatan bro. Terlalu gede ban gue men. Ya udah deh. Ya gue coba, apa ya biar kelihatan, biar gue bisa lihat badannya dia gitu. Nggak bisa guys, spectet pecah tuh. Kalau gua spectet pecah ini mayatnya tuh, dagingnya semua. Wah anjay, daging semua geli ya liatnya. Liatin bro, daging semua ini bro. Ya Allah, daging semua ini bro. Tuh dimakanin sama hewan lain. Ya tapi pokoknya itu dia ya teman-teman. Yonko Kaido. Tuh, wah jadi gede banget liatin guys. Gara-gara makan daging gua. Wah, jadi gede banget tuh. Tuh, dia makan daging gua soalnya, liatin tuh. Jadi raksasa mereka berdua guys. Gara-gara makan daging gua, wah keenakan lo. Nanti kasih makan daging gua. Gede banget liatin. Wah, suka gua liat nih bro. Ya itu dia teman-teman Yonko Kaido. Bagaimana menurut kalian? Menurut gua ini keren banget sih Yonko Kaido. Ya ikan Yonko Kaido tuh keren banget menurut gua. So terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gua. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga follow Facebook Gaming gua di deskripsi video gua. Dan juga like dan juga subscribe channel ini. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.